Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hibah, 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 hadiah, hadiah, dan wakaf. Hari ini aku sudah melakukan hal yang kedua.
dan serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan dalam rumah tangga. Nah, di dalam ayat tersebut juga menjelaskan tentang istri dengan suaminya, ikatan perkawinan dengan suaminya, seperti karena mereka berhak atas nafkah dan pakaian, baik itu yang sedang menyusui maupun tidak. Nah, yang kedua, pertama tadi Al-Quran dan yang kedua ada hadis. Hadis. Nah, ada pun hadis yang mengatakan mengucap imbang merupakan hal yang terbaik, merupakan imbang yang terbaik yang dikeluarkan oleh seseorang daripada imbang yang dikeluarkan untuk melihat jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah dan Abdul Rahman Sobah. Silakan anda baca hadisnya yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, dinar yang kamu infakkan di jalan Allah dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin dan dinar yang kamu infakkan untuk kekurangan, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluarga. Nah, jadi anak-anak ibu, jadi intinya mengingatkan kepada orang lebih bagus tuh di sana aku lagi untuk mereka yang berhak menerimanya. Jadi sedekah itu tidak juga terbatas dalam hal apapun,
Jadi kalau di bawah umur, misalnya umurnya masih 17, 15, itu mungkin masih belum bisa terkibar.